Orang yang masuk masjid ini pelit. Diedarkan kotak baru. Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang lagi-lagi membuat kontroversi, yang mana kali ini ia menyebut bahwa masjid di Indonesia hanya untuk orang-orang pelit. Pasalnya, mereka baru akan memberikan sumbangan pada masjid apabila ada kotak kaleng atau kotak amal yang diedarkan. Hal kontroversial ini diungkapkan oleh Panji Gumilang dalam sebuah ceramah yang beredar di media sosial. Panji Gumilang menjelaskan bahwa masjid di Indonesia bukan pusat peradaban, namun hanya tempat pungutan uang. Panji Gumilang menyinggung bahwa banyak kotak amal yang kerap diletakkan di masjid dan sangatlah memalukan. Ia juga mengungkapkan bahwa berada di masjid Indonesia sama halnya seperti hanya duduk dan dipaksa untuk mengisi kaleng saja. Ia pun mengaku orang-orang yang masuk ke masjid adalah orang-orang pelit dan baru akan memberi setelah kotak diedarkan. Selain itu, Panji Gumilang juga mengatakan jika sebuah masjid ingin disebut sebagai pusat peradaban, maka masjid tersebut harus memiliki donatur tetap. Selain itu, harus pula ada jemaah yang secara konsisten memberi sumbangan tanpa diminta. Dalam pengakuannya tersebut, Panji juga menuturkan bahwa masjid yang sebenarnya hanya berada di Vatikan, sedangkan masjid di Indonesia hanyalah tempat berkumpul orang putus asa. Kumpulkan, oh masjid itu adanya di Vatikan sana. Di Vatikan. Di sini tempat orang-orang putus asa masjid-masjid itu. Mengapa? Hanya nungkluk, dipaksa ngisi kaleng, keluar, selesai. Ini masjid peranannya, katanya, sebagai pusat peradaban, nonsen. Tidak ada. Yang ada peradaban pungutan uang. Keliling. Kalau itu peradaban, memalukan. Maknanya, orang yang masuk masjid ini pelit. Diedarkan kotak baru ngasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.